Allah, Allah, Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassallallahu wasallam ala sayyidina Muhammad khatamil anbiya'i wa habibi rabbil alamin. Abil Qasim al-Amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawa'iha wa 'afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa bahjatin nufusi wa safaiha wa qurratil arwahi wa ghidaiha wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tamim bi khair. Ucapan ribuan terima kasih kepada pengurusi majelis yang memberikan peluang kepada kita untuk kita bersama pada malam hari ini, al-ulama al-ajilla, sadatul hudur, duyufan al-a'izza, ahbabana fillah. Alhamdulillah, pada sebelum penghujung daripada bulan Rabiul Awal, tepatnya pada malam 28 hari bulan daripada bulan Rabiul Awal, program dan majelis kita adakan di tempat yang indah dan antik ini, di Masjid Kampung, tak pandai sebut, Tangkira. Jadi kalaulah tadi dikatakan bahwasanya dalam perhimpunan-perhimpunan yang seperti ini yang menghimpunkan sejumlah sekian ramai daripada para tokoh-tokoh masyarakat dan juga dengan para alim ulama, bukannya sekedar itu, daripada berbagai lapisan yang satu persatu daripada kita tentu mempunyai satu kelebihan dan kelainan daripada yang lain. Secara am, martabat dan kedudukan kita telah diangkat Allah Jalla wa'ala. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum. Bagaimana kalau seketika dengan kumpulan orang-orang yang diangkat Allah martabatnya, terangkat martabatnya dengan iman dan yakin, dengan ilmu dan taqwa, dengan ibadah dan ubudiyah kepada Allah Jalla wa'ala, terus terhimpun di tempat yang mulia, dengan perayaan yang mulia, dengan matlamat yang mulia, dengan tujuan yang mulia, untuk mencapai satu kemuliaan yang mulia di sisi Allah Jalla wa'ala, dengan insan yang tidak ada tandingannya, dengan manusia yang tidak ada duanya, Sayyidul Anbiya'i wal Mursalin, Sayyidul Khalqi Ajma'i, Ana Sayyidu Waladi Adam. Nabi kita bersabda, pada merupakan penghulu kepada anak Adam. Biyadi liwa'ul hamdi yaumal qiyamah. Dan di tangan pula bendera kemuliaan nanti pada hari kiamat. Jadi, kalau hanya dengan kumpulan daripada orang-orang yang beriman saja, martabat mereka telah diangkat oleh Allah Jalla wa'ala, bagaimana dengan perhimpunan yang kita adakan pada malam hari ini, terkumpulnya kita di sini, tidak ada kepentingan dan juga tidak ada tujuan selain daripada untuk kita memupuk, selain daripada untuk kita meningkatkan rasa kecintaan dan mahabbah kita kepada Sayyiduna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi saya tadi sempat, bukan juga menghayal, mungkin merenung atau terpikir, pada waktu mengimami jamaah salat maghrib baru tadi kita laksanakan, jadi dengan di mihrab yang serba tertutup, jadi terbayang, ya Allah ya Rahman Rahimin, mungkin ini diantara daripada satu kenikmatan yang sudah tidak dapat kita nikmati
Pada waktu dengan kita sembahyang di masjid-masjid yang mewah, di masjid-masjid yang megah, di masjid-masjid yang bagus, yang walaupun ada air, ada kolam, mungkin juga dengan tata fantasi, seperti dengan di masjid besi, yang menghabiskan biaya tidak kurang daripada dalam 400-an juta RM. Itu pada beberapa tahun yang lalu. Kalau dengan nilainya di zaman kita sekarang, mungkin sudah lebih daripada dalam 600-an juta. Tapi ternyata, ini perasaan saya pribadi. Saya tidak mengatakan itu perasaan orang lain. Tapi yang saya rasakan, terasa lebih bening, terasa lebih khusyuk, dan terasa lebih dekat, dan terasa lebih ingat, dan lebih dekat dengan kematian. Kenapa? Sebab pada waktu mengimami tadi itu, tengok ke depan, tidak ada tatapan yang dilihat. Tidak ada tasik, tidak ada pemandangan, tidak ada gangguan, tidak ada sumbarang yang akan mengundang perhatian kita pada waktu kita sembahyang. Jadi perasaan di atas tak tinggi mana, depan hanya ukuran 3 hasta, samping menyamping tidak lebih daripada ukuran dalam 1 meter 20 cm. Teringat kita suasana di dalam kubur, seperti itu bentuknya, kemana kita nak pergi. Jadi kalau fasad ketika misalnya, tutup saja daripada belakang, imam tidak akan boleh lari daripada mihrab. Ya Allah ya Rahman Rahimin. Jadi ini mungkin diantara daripada suatu kenikmatan dan kelezatan dalam beribadah yang tidak kita rasakan saat ketika dengan kita sembahyang di masjid-masjid yang bagus, di masjid-masjid yang mewah. Sederhana masjid yang kita tempati, yang kita beretikaf sekarang ini, tapi dia sudah berjaya untuk membawa sejumlah sekian daripada kita untuk mendapatkan rahmat, nafahat, fuyudat, madad daripada Allah Jalla wa'ala. Berapa yang sudah meninggal yang telah mendapatkan keampunan daripada Allah, berapa yang sudah meninggal yang mendapatkan rahmat dan maghfirah daripada Allah, berapa yang sudah meninggal yang mendapatkan kemuliaan, keagungan dan kesucian daripada Allah Jalla wa'ala. Sebagaimana kita harapkan bersama perhimpunan dan juga dengan majlis-majlis yang kita adakan seperti ini, bermatlamat dan bertujuan untuk kita mendapatkan kemuliaan yang abadi, untuk kita mendapatkan kemuliaan yang kekal, yang selama-lamanya khuludun la mauta fiha, kekal abadi, tidak ada mati yang menyudahinya. Kita dengari laluan azan sebelum azan dikumandangkan. Tadi dan di beberapa tempat, tiap kali saya ceramah, saya disediakan tempat berduduk. Justru saya yang berdiri kadang-kadang. Kadang-kadang ada tempat duduk, saya berjalan. Tadi itu saya di unitin, saya berjalan, pusing sana, pusing sini. Nah, malam hari ini Allah uji, awal kena berdiri sepanjang waktu. Khair insyaAllah azan dalam bidang. Allah Akbar. Allah Akbar, Allah Akbar. Sana kursi. Tanpa. Ada kursi, boleh kursi. Ya, duduk. Buang ni. Asyhadu an la ilaha illallah Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi أشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
hawla wa la quwwata illa billah al-aliyyil azim. Allahu akbar. La ilaha illallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma rabbi da'wati tammati wa salatin qa'imah. Ati sayyidina Muhammadan al-wasilata al-fadilata wa darajata al-aliyata al-rafi'ah. Wa ba'as maqaman mahmudan ladhi wa'atahu innaka la tukhliful mi'at. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu Masjid Nabawi itu. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. 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 Yang walaupun dari jauh, jarak ukuran tempuh tidak kurang daripada dalam 10 jam dan dengan hitungannya mungkin tidak kurang daripada dalam 4000 mil ataupun juga lebih, tidak kurang daripada 8000 mil perjalanan dari sini untuk menuju tanah suci Madinah. Untuk kita datang ke sana, untuk kita berziarah, untuk kita bermumasalah, berdiri menatap di hadapan Sayyiduna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-wusul baina yadayhi, berdiri tegak hormat dengan penuh ta'zim di hadapan baginda dengan jarak tempuh yang begitu jauh, dengan biaya perongkosan yang begitu banyak, dan juga harus dilatar belakangi dengan kesehatan, dengan keuangan, dengan kemampuan, dan juga dengan keamanannya. Maka kalau pada saat dengan kita tidak mampu bil musul untuk kita berdiri untuk melantunkan salam dan salam di hadapan beliau, maka paling tidaklah pada malam hari yang mulia ini kita bersama-sama melantunkan salawat dan salam, menghaturkan salam dan salawat kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam daripada Melaka, daripada masjid kita yang antik ini, yang mudah-mudahan baginda tersenyum daripada jauh. Kalau baginda tidak bersama kita, tapi kita dengan keyakinan yang kental, baginda bersama umat di mana saja mereka berada. Dan lagi-lagi seketika dengan kita melantunkan syahadat yang pertama dan yang kedua pada waktu kita membaca tasyahud awal dan akhir, assalamu alayka, kita itu secara langsung kepada baginda. Assalamu alayhi itu kepada orang yang tidak ada di tempat, assalamu alayka itu kepada orang yang hidup, kepada seseorang yang ada di hadapan kita. Maka secara maknawi dan juga secara hakiki memang benaran dan juga memang betul-betul tidak ada jarak. Kalau dahulu masih dengan ukuran 10.000 km, jarak tempuh kadang-kadang sampai pada 11-12 jam, satu bulan pergi kalau dengan kapal laut, duk-duk-duk-duk-duk-duk-duk-duk baru kita sampai ke sana. Ternyata itu semuanya sudah terhijab. Hijab penghalang-penghalang yang seperti itu sudah lenyap dan juga sudah terangkat dalam dunia komunikasi canggih, yang dengan kita boleh berbual-bual dengan sesiapa saja, yang walaupun dia sedang berada di ujung dunia, kita sedang berada di sini, kita boleh menangkap perbincangannya, memahami dan memberikan respon dan pandangan nasihat pencerahannya, baik daripada kita itu juga daripada dia. Sesaat kita bercakap, kita mendengar, dia mendengar. Sesaat dia berbicara,
pun juga dengan kita dapat mengamati dengan keyakinan yang ketal. Dahulu salawatan, apakah itu kira-kira dengan berzanjinya, apakah dengan maulid habsyinya, apakah dengan maulid daibahnya, apakah dengan maulid isyraful anamnya, atau dengan burdahnya. Jadi diantara dari yang disebutkan di situ, pada pasal yang keberapa, maka dengan kita-kita yang membaca kasidah, itu juga yang membaca sirah maulid tersebut, menghaturkan lantunan salam, assalamualaikum ya Rasulullah. Jadi dahulu sepertinya dengan salam kita itu dari jauh ke jauh, dari jarak yang hitungannya tidak kurang daripada dalam berapa ribu km. Tapi ternyata dengan kecanggihan teknologi, teknologi yang telah menyingkap dan juga yang telah memperlihatkan kepada kita, seperti yang Nabi kita sebutkan, fa inna salatakum tu'radu ilayya, sesungguhnya dengan salawat daripada kalian itu dipersembahkan langsung kepadaku. Dan Nabi kita menyahut dan menjawabnya seketika kita ucapkan. Mungkin para sahabat Nabi masih belum paham tentang hakikat dijawab secara seketika. Ternyata di zaman kita sekarang dengan teknologi canggih, dengan peralatan yang serupa canggih, jangankan hanya dengan suara, gambar orang yang sedang bersimbang, tatapan orang yang sedang berbicara, itu dapat kita saksikan dengan mata kepala kita masing-masing. Bertuahlah yang berkumpul pada malam hari daripada segala lapisan, hufaznya ada, ulamanya ada, para habaibnya ada, para ajilahnya ada, tokoh-tokoh masyarakatnya ada. Mudah-mudahan dengan terhimpunnya berbagai kemuliaan daripada orang-orang yang mulia, dengan kasat maksud yang mulia, tujuan yang mulia, hasrat keinginan yang mulia, agar kita mendapatkan kemuliaan yang abadi nanti di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini himbauan, bukan sambungan ceramah. Jadi kita nak hanturkan salawat terlebih dahulu daripada melakas ini, sama-sama bersalawat dan sama-sama menghayalkan yang baginda Nabi sedang menyahut salawatan dan salam daripada kita. Nabi kita menatap kita dan dengan harapan Nabi kita senyum lebar restu dan ridho dengan kita-kita berkumpul pada sebelum hari terakhir daripada bulan Rabiul Awal. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, ya Nabi salam alaika, ya shamsun anta badrun anta nurul fawqa nuri anta iksiru wali anta misbahu suduri ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, ya Habibi ya Muhammad, ya arus al-khafi qaimi, ya muayyad ya mumajjad ya imam al-qiblataini ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaika.
Alhamdulillahirrabbilalamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi yasir wa la tuhasir, Rabbi tamim bi khair. Kalau pertanyaan ini ditanyakan, dari sejak kapan baginda Nabi itu terhijab dan terlepas daripada kita sehingga sampai kita peringati dengan perayaan-perayaan yang seperti ini? Dari sejak kapan dengan baginda Nabi lenyap dalam kehidupan kita sehingga dengan kita perlu mengadakan perhimpunan-perhimpunan untuk perayaan-perayaan yang seperti ini, sedangkan dengan baginda Nabi hidup dalam kehidupan kita sehari-hari? Tidak ada detik-detik waktu dalam kehidupan kita, dan juga tidak ada satu aktiviti, kegiatan, ataupun juga dengan perbuatan yang kita lakukan yang luput dan yang lepas daripada panduan dan juga daripada bimbingan Sayyiduna Rasulullah SAW. Dengan kita beliau di waktu kita makan, dengan kita di waktu kita tidur, dengan kita di waktu kita berpakaian, dengan kita di waktu kita berjalan, dengan kita di waktu kita duduk, dengan kita di waktu kita dengan keluarga, dengan kita di waktu kita berhias, dengan kita di waktu kita bersolek, cermin depan kita ada panduan, makanan depan kita ada bimbingan, minuman diminum ada panduan, begitulah seterusnya. Jadi kalau seandainya dengan kita tidak mengadakan perayaan-perayaan yang seperti ini pun, memang sudah sewajarnya baginda Nabi itu segar dalam ingatan kita. Tadi dengan lantunan azannya kita dengar bersama, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jelas dan pasti tidak akan terlintas di dalam benak kepala sesiapapun daripada kita bahwasanya Muhammadan yang disebut di situ selain daripada Sayyiduna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 1001 yang bernama Muhammad, Muhammad yang dari alur Malai, yang dari alur Janggus, yang daripada Sungai Udang, yang daripada Sungai Buaya, yang daripada Sungai Biawak, atau juga daripada mana-mana saja, itu tidak ada satupun yang teringat, tidak ada satupun yang terlintas dalam benak kepala kita seketika dengan kita bersyahadat. Yang terlintas dalam benak kepala kita masing-masing, beliau itu adalah Sayyiduna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau sebagaimana yang telah dinyatakan di dalam ayat kebangkitan daripada baginda Nabi, Allah mengutus Sayyiduna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu untuk menjadi rahmat lil alamin kepada semesta alam. Jadi kita tidak mau kalau ternyata dengan temboknya, dengan kayunya, dengan anginnya, dengan udaranya, dengan tanamannya, dengan makanannya, dengan minumannya, dengan biawak dan juga dengan tonggolnya, ataupun juga dengan telaga, dengan sumur dan juga dengan airnya, ataupun juga dengan makhluk
makhluk Allah lainnya terimbas dengan kebaikan, dengan rahmatan lil alamin, sementara dengan kita yang memiliki fasiliti sejumlah sekian nikmat yang Allah bagikan kepada kita, dunianya dengan kita, ilmunya dengan kita, keyakinannya dengan kita, takwanya dengan kita, ubudiahnya dengan kita, muraqabahnya dengan kita, pakaiannya dengan kita, makanannya dengan kita, semuanya dengan kita, takkan kita tidak mendapatkan lempiasan imbasan rahmatan lil alamin lebih istimewa, dengan sukatan yang lebih banyak, dengan hitungan yang lebih daripada yang lebih. Kenapa? Sebab sebagaimana kita perhatikan reaksi daripada makhluk-makhluk Allah Jalla wa'ala saat ketika Nabi kita dilahirkan, yang tidak pernah padam, yang tidak pernah bergerak, tersungkur, hancur seperti dengan patung-patung dan berhala sumbahan daripada orang-orang kafir, seperti juga dengan maju al-majusi, dengan api orang-orang majusi, terpadam pada malam hari itu, ni dengan sambutan mesra daripada segenap makhluk-makhluk Allah Jalla wa'ala, disebutkan di dalam kitab-kitab sirah, diantaranya Al-Imam Al-Baihaqi di dalam kitab Dalailun Nubuwah, ungkapan kata-kata rasa restu, ridha daripada langit, daripada bumi, daripada bulan, daripada matahari, dan juga daripada kursi dan aras, dan daripada segenap makhluk-makhluk Allah Jalla wa'ala. Kalau seperti itu reaksinya, respon semua makhluk dengan hari kelahiran Sayyiduna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana kira-kira dengan manusia, kesempurnaannya dengan manusia, ubudiahnya dengan manusia, kenyamanannya dengan manusia, teknologinya untuk manusia, kemewahannya untuk manusia, kehebatannya pun juga dengan manusia. Takkan dengan kita-kita tidak mendapatkan imbasan yang lebih daripada rahmah yang diutus, yang telah dibangkit oleh Allah Jalla wa'ala. Ana ar-rahmatul muhda. Aku adalah merupakan rahmat yang dihibahkan, yang dihadiahkan, yang dipersembahkan Allah kepada kita. Ahbabana fillah, mudah-mudahan pada majlis yang kita adakan pada malam hari ini, majlis yang dirancang sejak berminggu-minggu yang lalu, Tuan Haji datang khusus ke pengajian Ustaz Zul pada waktu kami makan bersama, boleh tak ya Allah kita untuk menyisihkan waktu agar dengan kita boleh berkumpul. Kalau ikut jadwal yang dengan kita tidak di sini, sepatutnya saya ada di Kelantan, tapi alhamdulillah takdirkan dengan kita bersama pada siang hari ini, masya Allah tabarakallah. Mudah-mudahan dengan kita mendapatkan habuan yang lebih banyak, dengan rahmat yang lebih banyak, dengan maghfirah yang lebih banyak, dengan keampunan yang lebih banyak, dengan tatapan yang lebih banyak, dengan fiyobat yang lebih banyak, dengan maghfirah yang lebih banyak, dan juga dengan mahabbah yang lebih istimewa, senantiasa terpupuk mahabbah kita kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya tunjukkan kepada satu persatu yang hadir, tidak ada seorang pun yang terkecuali, besar muda, besar kecil, tua muda, laki perempuan, yang di ujung sana, yang di pojok sana, yang lagi sedang santai, yang lagi sedang bergurau, juga yang memberikan tumpuan dengan majlis dan juga dengan pengajian yang kita adakan sekarang ini. Kita berharap kepada kita semuanya, masya Allah tabarakallah, dengan tidak membeda-bedakan antara pangkat dan tahta, antara jabatan dan kedudukannya, dengan tidak membeda-bedakan antara profesi, profession, antara pekerjaan, jawatan, tahta, kehormatan, dan lain sebagainya. Ya Allah, ya Rahman Rahimin, agar bagaimana dengan kita, dengan fasiliti dan juga dengan kelebihan, atau juga dengan keadaan yang ada pada diri kita masing-masing, kalau pada saat dengan kita tidak mampu untuk membuat bagi Nabi kita senyum, restu, ridho, seronok, senang, bahagia, bergembira, paling tidak jangan sampai kita membuat bagi kita menjadi kecewa dengan kita. Jadi sewajarnya dengan kita
Karena kitalah satu-satunya harapan. Bukan dengan temboknya. Memang tembok pernah mengucapkan, atau dengan batu pernah mengucapkan assalamualaikum ya Rasulullah. Tidak juga dengan tunggul. Memang dengan tunggul pernah menangis, merindukan baginda Rasulullah. Tidak juga dengan air. Memang dengan air pernah memancar daripada jari-jari tangan baginda Rasulullah. Tidak juga dengan telaga. Memang dengan telaga pernah berobat secara spontan dengan ludah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga menjadi tawar. Begitulah juga dengan kejadian-kejadian mukjizat yang seumpamanya. Harapan bukan kepada tembok, bukan juga daripada bangunan, bukan juga daripada makhluk-makhluk Allah selain daripada manusia. Harapan itu hanya kepada manusia. Kenapa? Sebab merekalah yang berakal, merekalah yang mendapatkan fasiliti lebih, merekalah yang mendapatkan nikmat dan karunia yang tidak ada tandingannya. Kalau respon daripada semua makhluk sebagaimana yang saya sebutkan tadi, misal di antara kejadian-kejadian yang berlaku itu dengan unta yang sujud, unta sujud di hadapan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita tanyakan, siapa kegerangan si pemilik unta ini? Unta ini melaporkan kepada saya yang dengan dia telah dianiaya, yang dengan dia telah disakiti. Kejadian yang seumpamanya, masyaallah tabarakallah, itu dengan serigala yang mengakui dengan kerasulan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan kejadian yang pertama, para sahabat berkata, kamilah yang paling layak. Dan respon, kamilah yang paling patut untuk sujud di hadapan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan dengan unta, bukan dengan binatang. Nabi kita bersabda, "Lau kuntu amiran ahadan ayasjuda li ahadin," kalau seandainya aku perkenankan seseorang itu sujud kepada makhluk, niscayalah akan aku perintahkan perempuan sujud kepada suaminya. Yang saya maksud, masyaallah tabarakallah, dengan unta yang sujud, dengan serigala yang bersaksi, dengan biawak yang mengaku, dengan batu yang memberi salam, dan juga dengan tanah. Seketika begitu Nabi kita buang air besar, terpikir di benak kepala sebagian daripada sahabat, mungkin ada juga di antara daripada sahabat itu yang berpemikiran sebagaimana kita. Nah, tengok macam mana bentuknya, macam mana keadaannya, najis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi ternyata begitu Nabi kita beranjak saja daripada tandas, beralih saja daripada tempat Nabi kita buang air besar, air besar najis baginda Nabi langsung ditelan oleh bumi. Mungkin bumi berkata, ini habuanku. Kalian tidak boleh tengok. Itu adalah nasib saya. Kalian sudah mendapatkan berbagai habuan, sudah mendapatkan berbagai bagian. Boleh menatap, boleh melihat, boleh bersimbang, boleh bercakap duk sekali dengan beliau dalam medan peperangan, dengan beliau di Masjid Nabawi, dengan beliau di waktu ibadah, dengan beliau di waktu berzikir. Kumpulan daripada para sahabat, segelintir berkumpul di sebelah sini, segelintir berkumpul di sebelah sana. Nabi kita tanyakan kepada mereka-mereka yang berkumpul, bahasa orang Batawi, ngapain kalian berkumpul di sini? Jadi kata kumpulan yang pertama, datadakar, untuk kami bermudakaroh, untuk kami saling isi mengisi, saling kongsi mengongsikan tentang ilmu dan juga tentang agama. Nabi kita tanyakan kembali kepada kumpulan yang kedua, buat apaan dengan kalian berkumpul di sini? Untuk kami berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama untuk taklim, dan kedua untuk zikir dan ibadah. Nabi kita sanjung, kullun ala khair, masing-masing berada pada posisi yang bagus, berada dalam kebajikan. Terus Nabi kita duduk bersama kumpulan ahli ilmu, duduk bersama kumpulan ahli ilmu, bersama kumpulan yang membicarakan tentang hukum halal dan haram. Nabi kita bersabda, wa bihada atau min ajli hada bu'istu, karena untuk yang semacam inilah aku diutus oleh Allah Jalla wa'ala. Itu habuan daripada para sahabat. Yang senyum depan mereka siapa? Yang memberikan jawaban itu siapa? Yang memberikan panduan itu siapa? Yang khutbah itu siapa? Yang mengimami mereka itu juga siapa? Itu semua dengan jawabannya adalah Sayyiduna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang dengan kita dengan jarak waktu lebih daripada 1000 tahun yang lalu.
Jadi dengan perantaraan wasa'id, perantaraan-perantaraan yang jauh sekali, baru bersambung ilmu kita kepada beliau, baru bersambung sanad kita kepada beliau, baru bersambung rahmah dan maghfirah, amalan-amalan yang membawa kita kepada kebaikan yang abadi kepada beliau. Tapi dengan wasa'id, dengan beberapa wasa'id, dengan beberapa perantara, sementara dengan para sahabat Nabi, Masya Allah, Tabarakallah, datap berhadapan, boleh berhadapan langsung bertatapan dengan baginda. Jadi dikatakan kalau pada waktu Nabi kita duduk bersama para sahabat, maka diantara daripada sahabat yang mendapatkan khususiat lebih daripada yang lain, Sayyiduna Abu Bakr As-Siddiq ya radhiyallahu ta'ala anhu, yatabassamu ilaihi wa yatabassamu ilaihi aidha. Nabi kita senyum, baginda pakar juga senyum. Nabi kita ketawa, baginda pakar juga ketawa. Sementara kalau yang lain-lainnya daripada kalangan para sahabat, kibaru sahabat nunduk dengan khasyahnya, dengan tazallulnya. Tadi ada disebut dua orang nama para habaib kita yang memberikan untayan mutiara hikmat, bimbingan dalam dunia ilmu dan juga bimbingan dalam dunia tarbiyah dan taklim. Jadi kita terasa bening saat ketika dengan kita bersama kumpulan orang-orang yang terpilih, bersama para aulia, bersama para nujaba, bersama para salihin, inda zikri salihin tatanazzalur rahmat. Pada saat kita menyebut nama orang salih, rahmat Allah akan turun, akan melempah ruah. Bagaimana kalau saat ketika yang kita sebut itu bukan lagi orang saleh, sayyidus salihin, penghulu kepada orang-orang saleh. Masya Allah, tabarakallah. Itu dengan kita tidak mendapatkannya secara langsung, sebagaimana para sahabat Nabi kita dengan perantara, dengan perantara, dengan perantara, dengan perantara. Mungkin tidak kurang daripada dalam 30 ke 40 wasilah, wasail, perantara. Baru dengan kita terhubung dengan Sayyiduna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi bagaimana kira-kira kenikmatannya, ketenangannya, rasa beningnya, rasa khasyahnya, rasa khusyuknya, rasa tazallulnya, rasa dekatnya kepada Allah seketika para sahabat Nabi kita berpeluang untuk duduk bersama baginda-Nya. Renung sejenak. Jadi kata salah satu daripada mereka, setelah majlis itu berakhir, masing-masing balik ke rumahnya, nafaka hamdalatu. Hamdalah dah jadi munafik. Sina Ubakar jadi terperanjat. Munafik macam mana? Jadi, saat ketika Sina Hamdalah menjelaskan tentang kejadian yang berlaku, beliau ceritakan tentang perasaan hati, ya Abu Bakar, tidakkah pada saat dengan kita duduk bersama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hati kita bening, perasaan kita tenang, khasyahnya, tazallulnya, ingkisannya, seakan-akan seperti dengan kita sedang menyaksikan arasnya Allah Jalla wa'ala. Seakan-akan dengan kita menatap surganya Allah Jalla wa'ala. Itu perasaan yang mereka rasakan. Tapi hina ma'afasnal azwaj, pada waktu kita balik ke rumah, makcik tanya, istri tanya, malang tanya, mati tanya, kata mati, pati, beli canai tak? Astagfirullahaladzim, tadi kebetulan roti canai yang kita nak cadang beli di situ, sudah tutup. Bawang ada tak? Allahu Akbar, bawang pula. Begitu kita disibukkan dengan urusan dapur, begitu kita disibukkan dengan urusan keluarga, anak dan istri, hilang ketenangan hati dan juga ketentraman jiwa yang dirasakan pada waktu mereka berkumpul dengan baginda Nabi. Jadi kata Sayyiduna Abu Bakr As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, kalau itu yang Allah rasakan, aku juga merasakan benda yang sama. Berarti kita sama-sama munafik. Tengok. Hanya ketenangan yang mereka rasakan pada waktu di masjid, tidak mereka rasakan pada waktu mereka dengan keluarga. Mereka sudah beranggapan diri kita munafik. Di zaman kita sekarang, terbabit dengan perkara yang terkutuk, terbabit dengan perkara yang terlaknat, terbabit dengan perkara yang boleh menjadi tatapan murka Allah Jalla wa'ala dengan G25-nya, atau juga dengan kumpulan-kumpulan yang seumpamanya, seperti tak ada apa-apanya, rele saja, biasa-biasa saja.
baru saja melakukan perkara yang terlarang, mungkin itu dengan mengambil kepunyaan orang lain, mungkin juga melakukan perkara yang dimurka dan yang dibenci oleh Allah, santai, relax sekali. Itu yang membuktikan kita betul-betul mahjub, hati kita ini terhijab dan terdinding. Itu yang menunjukkan hati kita ini kasih, memang betul-betul jauh kita daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Masya Allah, tabarakallah. Hanya dengan sedikit perubahan hati, perasaan jiwa, daripada suasana yang bening, daripada keadaan yang tentram, ternyata berubah kepada keadaan yang sebaliknya. Tidak berubah total, tidak sampai terbabit melakukan perkara yang janggal, tidak terbabit melakukan satu perkara yang terkutuk, tidak. Hanya sepakat kebeningan tadi itu tidak dirasakan. Mereka sudah menganggap diri mereka itu sebagai seorang munafik. Ya Allah ya Arhamar Rahimin, kata Sayyidina Abdullah ibni Mas'ud radhiyallahu taala anhu, "Wa ma yatakhallafu anha illa munafiqun ma'lumun nifaq." Dan tidak akan meninggalkan sembahyang berjamaah di masjid kecuali seorang munafik yang dikenal betul kenifakannya. Kalau seperti itu neracanya, standarnya seperti itu, barometernya seperti itu, ukurannya seperti itu, berarti kita munafik semuanya. Ya kan? Dalam berapa hari, dalam berapa kali, ada yang tiap hari, ada yang sekali dalam 24 jam, ada yang tidak berjamaah langsung, ada yang tidak tahu masjid, hanya sekali dalam seminggu, ada juga yang tidak sembahyang, hanya sekali dalam setahun. Ada juga yang tidak tahu tentang sembahyang, melainkan dengan disembahyangkan dengan 4 kali takbir. Assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, kemudian baru dikuburkan. Ini baru satu kali saja takhalluf daripada sumpah yang berjamaah. Ya Allah ya Arhamar Rahimin. Ingat terngiang-ngiang hadis yang diriwayatkan, salatul jamaati afdalu min salatil fadz bisabin wa ishrina darajah. Sembahyang berjamaah itu lebih afdal daripada sembahyang bersendirian dengan 27 kali ganda. Balik rumah bukan nonton, balik rumah bukan ambil handphone, balik rumah sedih, menangis. Kenapa aku tidak dipilih oleh Allah untuk boleh berjamaah pada sembahyang isya? Kenapa aku tidak dipanggil? Kenapa tidak diberikan hidayah? Kenapa tidak diberikan taufik? Kenapa tidak diberikan kemudahan? Kenapa sampai dengan aku justru yang dikucilkan, yang dijauhkan oleh Allah daripada tempat-tempat yang mulia? Ya Allah ya Rahman Rahimin, dansanya, kelab malahnya, tempat hiburannya, bukit jalilnya, bukit aman jangan, bukit jalilnya, tempat-tempat hiburannya, itu telah datang dikunjungi. Tapi kenapa begitu berat kaki untuk dilangkahkan, berat juga kendaraan untuk kita halakan menuju rumah Allah Jalla wa'ala? Kalau di zaman sahabat Nabi keadaannya seperti itu, entah kira-kira ucapan yang seperti apa. Kalau hanya dengan gejolak hati yang berubah sedikit saja, mereka katakan mereka jadi munafik. Nafaka Hamzalatu, nafaka Abu Bakrin. Kata si Abu Bakar, benda yang awak rasakan itu juga saya rasakan. Ayo kita laporkan benda itu kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pengurusi, tuan imam, para ulama, para habaib, kita ini sampai pukul berapa? Sampai saya letih lah. Ada makanan ke malam ini? Semuanya. Ya Allah, besar ini pengorbanan yang luar biasa. Betul lah, insya Allah kita akan ditatap betul oleh Allah Jalla wa'ala. Tinggal dengan kita melengkapinya dengan salat tahajud. Jadi ada 3 syarat atau ada 3 perkara yang Nabi kita syaratkan untuk kita mendapatkan surga dengan aman dan selamat. Yang pertama, ifsha'us salam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alaman arata wa malam ta'rif. Dari hari ini, jamaah tabligh gak jamaah tabligh, janggutan tak jenggotan, jenggotan tak jenggotan, panjang atau pendek, pelajar atau siapa, belajar menjawab salam. Ramai di kalangan kita belum tahu cara menjawab salam. Padahal di segi kedudukan, gelar sudah tansri, datu, maulana, kiai, ustadz, bapak,
tapi masih belum hafal jawaban salam. Sehingga pada waktu disalami tidak menjawab. Yang pertama ifsa'us salam, sebarkan salam, ifsa'us salam, afsus salam. Yang kedua, wa'at'imut ma'am. Alhamdulillah, at'imut ma'am. Bagikan sajian hidangan, makanan. Ada makanan dalam diri. Allah, alhamdulillah. Kenyang perut saya, alhamdulillah. Belum makan lagi, dah kenyang. Wa'at'imut ma'am. Yang ketiga, wa'sallu bilaila bilaili wa nasuniam. Dan sumbayang di waktu malam, di saat orang sedang tidur nyenyak. Ya Allah, tadi malam letih lenguh. Setelah qomat berkumandang baru terjaga. Bila kita nak bertahajud, di saat kita tidak terkejut. Alhamdulillah, baginda sangat sakti, terlampau kasih sayang. Jadi bukan hanya setakat wa ma arsalnaka ila rahmatan lil alamin, tapi itu memang terbukti dalam ungkapan bimbingan, panduan, pencerahan, nasihat, taklimat, tarbiyah daripada baginda Nabi. Disamping juga dengan pernyataan daripada Al-Quran, wabil mu'minina ra'ufun rahim, dan sangat-sangat pengasih dan penyayang kepada orang-orang yang beriman. Nabi kita tahu, paklum ini tak boleh bangun, maklum pun juga tidak boleh bangkit. Itu dengan tuan haji, itu dengan maci, itu dengan siapa, itu dengan siapa, itu dengan ustaz, itu dengan cikgu, itu dengan maulana, itu dengan para abaib, yang walaupun kadang-kadang ilmu punya setinggi langit, tapi seketika badan kita sudah letih, kadang-kadang susah juga, tumbang juga kita, sehingga sampai kita tidak mampu untuk melepaskan belanggu yang mengikat diri kita pada waktu kita tidur. Salah su'uqatin, tiga ikatan, ikatan setan pada tiap kali kita tidur, di mana dengan ukatan atau dengan uqdah, dengan sampulan, sampulan simpulan. Simpulan, di mana dengan simpulan tadi itu bertulisan, situ ada tulisan tercantum, alaika lailun tawil, malam masih panjang, tidurlah senyonyak-nyonyak-nyonyak, hujan gerimis, suasana sejuk, mata mengantuk, badan letih, tidurlah kamu senyonyak-nyonyak-nyonyak. Masya Allah, tabarakallah, itu yang membelanggu. Jadi ya Rasulullah, bagaimana kami nakkan balasan yang baginda janjikan? Nabi kita bersabda, sebarkan salam, bagikan makan, sembahyang di waktu orang sedang tidur, sembahyang malam di waktu orang sedang tidur, berkhulul jannah dan bisalam, agar dengan kalian masuk surga dengan selamat. Kita nakkan dengan janji yang Nabi kita janjikan, masuk surga dengan selamat. Ifsa'us salam tasusamana. Assalamualaikum, waalaikumsalam, warahmatullah. Sama siapa saja. Sampai disebutkan di dalam hadis, kalau pada waktu kita berjalan, terpisah dengan perantaran pohon, dengan perantaran pokok, kemudian kita terjumpa kembali itu pun, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dulu pada masa saya di Mesir, kira-kira pada tahun 90-an, yang mempraktekkan hadis itu adik saya, Ustaz Sufyan. Dia keluar daripada tanda, terjumpa saya, assalamualaikum. Dia ke dapur, assalamualaikum. Keluar daripada dapur, assalamualaikum. Masuk ke bilik, assalamualaikum. Keluar daripada bilik, assalamualaikum. Lenguh kita menjawabnya kalau macam, Assalamualaikum. Itu makna ifsa'us salam. Salam boleh. Paling tidak belajar tahfiz, belajar menjawab salam. Saya tahu kita dah hafal jawabannya, tapi kita tidak menjawab. Maka seketika salam daripada khatib, salam daripada tuan imam, daripada sesiapa saja, yang walaupun hukumnya sunnah kifayah, siapapun yang menyang sudah memadai, tapi kita tidak mau melengahkan, melepaskan peluang kebaikan yang Nabi kita sebutkan. Assalamualaikum, waalaikumsalam, Nabi kita bersabda 10. Assalamualaikum warahmatullahi, Nabi kita bersabda 20. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Nabi kita bersabda 30 kebaikan yang kita dapatkan. Itu yang pertama, it'amut ta'am. Ya, mungkin dengan nasi kerabu, dengan nasi dagang, dengan nasi kandar, dengan roti canai. Atau juga besok itu nanti ambil cocor, ambil tiga, masing-masing dapat tiga. Jadi kita hadiahkan punya kita, tapi juga awak hadiahkan punya kamu ke aku. Jadi jangan kita sih yang menghadiahkan. Kalau kita hadiahkan ke dia, yang tiga potong tadi itu donat, kripap, dengat. Apalagi satu, donat, kripap, taitik lah.
bagikan sama Tuan Haji, bagikan kepada Bang Sanusi, bagikan kepada dokter, tapi juga diingat anak hadiah kala juga yang khas itu tuh kepada anak. Jadi kita hadiah menghargai itu termasuk daripada itu ta'am. Yang ketiganya yang paling berat, sembahyang di malam hari, bertahajud waktu malam. Tapi masya Allah tabarakallah, baginda bagikan peluang agar dengan kita tidak sampai keluputan dengan habuan yang Nabi kita janjikan tetap hulul jannah tapi salam. Yang walaupun kita tidur nyenyak sampai subuh, Nabi kita bersabda, barang siapa berniat berazam untuk bangun melaksanakan salat tahajud, faghalabathu ainahu, kemudian dia dikalahkan oleh kedua belah matanya, akan ditulis sebagai orang yang bertahajud akan mendapatkan pahala tahajud yang walaupun dia tidak terkejut. Bonus nak tidur nyenyak sampai subuh. Nawa itu. Takkan kita tidak cinta dengan baginda, jaminannya surga. Terus bagikan peluang agar kita mendapatkan pahala tahajud. Banyak hadis-hadis yang diriwayatkan. Satu, dengan keazaman untuk kita bangun. Yang kedua, dengan membaca dua ayat yang terakhir daripada surah Baqarah. Amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulih. Dan seterusnya. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamalta 'ala alladziina min qablina rabbana wa la tuhammilna. Sampai habis Nabi kita bersabda, man qara'a ayataini min akhir surati Baqarah kafatahu, barang siapa membaca dua ayat yang terakhir daripada surah Baqarah kafatahu, memadai sebagai penggantinya daripada salat tahajud. Alhamdulillah tidur nyenyak tapi dapat pahala tahajud. Syekh makasih banyak, makasih. Terima kasih. Alhamdulillah. Kadang-kadang saya ngantuk sungguh Syekh, tapi kena pahala tahajud itu memang besar, maka saya paksakan juga untuk saya bangun tahajud dari malam hari nanti saya boleh tidur nyenyak dengan amalan yang diberikan. Alhamdulillah. Yang ketiga, Nabi kita bersabda dalam sebuah hadis, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad man sallal isya'a fi jama'atin. Ingat, pelajar. Ingat, yang sudah berumur, yang seusia saya, yang lebih tua daripada saya sudah berumur 55 tahun, lebih sedikit. Itu dengan hijrah. Kalau miladi dah 67-an, 57-an barangkali. Tapi Tuhan aja lebih tua lagi kan? Alhamdulillah, saya masih muda lagi. Saya masih muda. Muda, anak muda orang dahulu. Muda tahun 60-an. Ya Allah, ya Rahman, Rahimin. Untuk kita-kita, jangan sekali-kali dengan kita meninggalkan peluang, kita paksakan dengan cara seperti apa. Kalau seadanya hujan lebat sekalipun, tidak apa-apa. Mercedes yang tidak pernah keluar, kecuali kalau ke tempat-tempat kenduri. BMW 740 atau 735 tidak pernah dibawa kemana-mana, dijual jatuh harganya. Baru-baru ini ada masa di Perak, jadi ada salah satu daripada sahabat kita ajak kami naik kereta dia pinjamkan untuk 2-3 hari itu, katanya bawa saja. Bang Hani pun try dulu bawa, alhamdulillah boleh. Itu metiknya semuanya di tangan, bukan di sini dekat string kanan. 735 semuanya elektronik, langsirnya elektronik, tingkapnya elektronik, kursi muka, kursi belakang elektronik. Ya Allah, ya Rahman, handphone ada 3 di dalam tuh. Handphone memang dari asal kereta tuh BMW, mewah. Tapi mewah-mewahnya, yang mewah tadi itu dijual pemakannya baru dalam 17 ribuan. Model tahun 2006. Cantik, lawa, bagus, masyaallah tabarakallah. 180 santai. Seperti kita atas gelombang yang lembut, masyaallah. Masyaallah, nemat. 180. Oke, saja tidak apa-apa. Tenang, bening, nyaman sekali. Masyaallah tabarakallah. Harganya dalam 600.000 RM. Dijual berapa? Selepas dalam beberapa tahun tadi itu, jatuhnya hanya dalam 70 ribu saja.
Contoh banyak, masya Allah, tabarakallah. Oke, kenapa? Karena jarang dipakai, jarang dipakai, jarang dimanfaatkan. Keluarkan waktu subuh, start. Mana masjid kampung Tengkira? Ria. Masya Allah, tabarakallah. Bangga masjidnya kalau seketika tengok di depan ada BMW, ada Mercedes S-Class, kemudian ada Lexus, kemudian ada Volvo, kemudian ada Jaguar. Allah Akbar, kenyataan Sri Datu Harun siapa misalnya. Masya Allah, ada ujung sana tuh Pirari, Allah Akbar, karena Lamborghini. Allah, betul-betul jadi satu kebanggaan. Bagaimana? Yang penting bagaimana supaya dengan sembahyang Isya yang pertama, subuh yang kedua, jangan sampai terabaikan kecuali dalam keadaan yang tidak dapat ditawar-tawar, kecuali dalam satu keadaan saja yang pada itu dengan jantung kita sudah tidak berdenyut. Nabi kita bersabda, kalau kalian mengetahui tentang keutamaannya, la'ataitumu walau ahabwan, kalian akan datang walaupun dengan cara merangka, yang perlu dengan cara berkisut, itu dengan sembahyang Isya, yang kedua dengan sembahyang subuh. Jadi kita yang kaki super pemalas ini bagus dengan hadis-hadis yang begini. Alhamdulillah, untuk tahajud kan susah, tahajud susah. Tapi tadi satu benda yang terlintas hati, insya Allah saya balik, kalau saya buat rumah nanti, saya akan buat rumah buat mihrab seperti itu. Memang terasa bening sembahyang di situ. Jadi kita rasa dekat. Coba nanti pati sembahyang di situ. Sembahyang. Tapi jadi imam bila-bila masalah kalau sampai ke sini sembahyang di situ, buat sembahyang duha kah, sembahyang apa, sembahyang qabliyah kah, sunat wudu kah, sunat tahiyatul masjid kah, sembahyang Allahu Akbar. Ya Allah ya Rahman Rahimin. Luasnya dunia ternyata dengan kita dilingkari dengan ukuran yang seperti itu akan membuat hati perasaan kita lebih bening, membuat pikiran kita dan perasaan kita akan lebih tenang, dan juga membuat bacaan kita lebih syahdu. Mungkin kalau pada waktu kita sembahyang di sana sudah tidak ada tatapan yang ditatap, tidak ada WhatsApp, tidak ada handphone, tidak ada sebarang gangguan yang mengganggu, mungkin akan meleleh air mata. Coba nanti, coba. Saya sendiri sudah rasakan yang semacam itu. Nikmat betul sembahyang di sini. Banyak mihrab yang sekarang tuh tadi pakai. Mihrab jauh, ada sutra, tidak ada pelindung. Yang ini tujuannya untuk kebeningan imam, supaya sutra imam itu akan menjadi sutra kepada makmum-makmum yang sembahyang di belakang. Kembali kepada cerita hadis kita tadi itu, Nabi kita bersabda, man shalla isya'a fi jama'atin, barang siapa melaksanakan sembahyang isya secara berjamaah, faka'anna maqama nisfal lail, seakan-akan dia bertahajud setengah malam. Subuh, gerimis, tidak masalah. Hujan, tidak problem. Jauh, masih menjadi dekat dengan kehendak-kehendak yang kita miliki. Satu saja, kita tidak boleh datang kalau kita sudah mati. Ya Allah, aku berjanji Allah dan berikan kemudahan. Selama jantungku masih berdenyut, selama aku masih berpeluang untuk menghirup udara segar, selama aku diberikan peluang untuk hidup di permukaan bumi ini, jangan kau elakkan, jangan kau halang diriku daripada dua sembahyang jamaah secara khusus. Yang pertama dengan sembahyang Isya, dan yang kedua dengan sembahyang subuh berjamaah di masjid. Kenapa dengan di masjid? Langkah-langkah kita akan dihitung. Ada kelebihan-kelebihan yang kita peroleh, diantaranya kita dapat menjalin tali silaturahim, zikir secara berjamaah, kumpulan rahmat dan maghfirah, malaikat berkumpul bersama kita, dan selain daripada itu yang dari kita boleh isi mengisi, saling ingat mengingatkan, amar ma'ruf nahi anil mungkar. Kalau kita sembahyang dengan isi saja di rumah, kita imam, istri makmum di belakang, kita tengok siapa, betulkan sab, bunda maju. Bu, maju bu. Maju kemana? Seseorangnya. Apa yang nanti rapatkan? Berapa sama siapa? Kan tak ada. Karena kita sembahyang dengan istri kita. Kita sembahyang dengan istri, dengan ibu kandung kita. Bunda, bunda, betulkan sab bunda, maju ke depan sikit. Kata bunda, awak sembahyang dengan siapa? Aku seorangnya. Apa yang nanti betulkan?
Kalau di masjid tahu, betulkan saf, luruskan saf, ada teman yang akan menemani kita pada waktu kita di barisan belakang. Itu kelebihan. Saf awal, kita berada pada barisan-barisan yang utama. Nasihat untuk orang yang seusia saya, bahkan kepada usia kalian juga yang di bawah daripada 30-an. Usahakan kalau pada itu datang ke masjid, jangan sampai dengan kita memilih di mana arus kipas, di mana arus angin, di mana tempat yang paling selesa. Tapi justru usahakan di mana tempat yang paling dekat dengan mihrab, di mana tempat yang paling dekat dengan saf-saf yang pertama. Sebab kita akan mendapatkan tatapan utama daripada Allah Jalla wa'ala. Nabi kita bersabda, wala yazalu qawmun yata'akharun. Dan senantiasa dengan kumpulan kaum itu ke belakang. Hatta yu'akhirahumullah. Sehingga dengan mereka dikebelakangkan dan dijauhkan oleh Allah Jalla wa'ala. Kita takna kalau seandainya putus hubungan kita, komunikasi kita dengan makhluk, hubungan kita dengan atasan, hubungan kita dengan ketua-ketua pengarah, dengan kementeriannya, jabatannya, manusianya, datu datinnya, tansri dan baba ulama kiainya, tak kisah. Tapi jangan sampai terputus hubungan Allah, nazrah Allah, rahmat Allah, maghfirah Allah dengan kita. Itu dambaan yang kita harapkan. Maka diantara daripada asbab, Nabi kita bersabda, diantara daripada asbab yang akan menyambung kita kepada rahmah, menyambung kita kepada maghfirah, badan kita senantiasa sehat, yang walaupun mungkin kurang rehatnya, mungkin kurang makannya, mungkin juga kurang duitnya, tapi kita memiliki jasmani yang sehat, rohani yang segar, masya Allah, tabarakallah, letih tapi masih boleh bertahajud, letih masih boleh melaksanakan salat duha, letih tapi masih boleh bertasbih, letih masih boleh datang ke masjid. Kenapa? Sebab kita telah mendapatkan wuslah daripada Allah. Nabi kita bersabda, man wasala safan, ini kita abaikan, man wasala safan wasalahullah. Orang yang menyambung saf, dia akan disambung oleh Allah. Wa man qata'a saffan, dan orang yang memutuskan saf, mungkin renggang dari samping menyampingnya atau jauh daripada jarak yang di depannya, maka orang yang memutuskan saf, wa man qata'a saffan qata'ahullahu wal iyadu billahu akbar. Habis 4 rakaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sumbah yang lagi untuk kali yang ke-10 udah 15 kali 4 20 sampai 27 kali sumbah yang isya dilaksanakan pada malam hari itu. Kenapa? Betul-betul terasa rugi. Secara jujur, pertanyaan itu saya tidak tanyakan kepada para hadirin, saya tanyakan kepada diri pribadi saya sendiri, ada terasa yang semacam itu tak? 10%-nya pun tidak ada. Biasa saja. Kalau kita tidak berjamaah, kita tidak merasa bersalah sedikit pun. Baginda kecewa, tak kecewa, tapi kita menangis, tak menangis, tapi kita geram, tak geram, kita tidak peduli. Siapa yang kita harapkan syafaatnya? Siapa yang kita harapkan nanti dengan bantuan dan pertolongannya? Insan yang pada saat ketika kita dibangkit, saat ketika Nabi kita dibangkit oleh Allah Jalla wa'ala, Nabi kita berkata, ummati, ummati, ucapan yang pertama, wabil mu'minina ra'ufur rahim, kasih sayang bagi datu sampai kepada tahap Nabi kita terungkapkan dan terluahkan kata-kata, seronoknya kalau aku diberi peluang untuk berjumpa dengan kekasih-kekasihku. Jadi para sahabat pun bingung, tidakkah kami ini kekasih-kekasih bagi datang? Nabi kita bersabda, kalian itu sahabat-sahabatku, kekasih-kekasihku itu adalah generasi yang menyusul, beriman dan percaya kepadaku, tapi tidak pernah duduk sekali, tidak pernah menatap, dan tidak pernah bersama beliau. Itu adalah kita-kita. Kita termasuk orang-orang yang dirindukan oleh Sayyiduna Rasulullah SAW. Takkan dengan kita masih susah juga untuk menggerakkan tenaga, untuk menggerakkan kekuatan, untuk menggerakkan kesempatan.
agar dengan kita, kita termasuk unsur yang mampu untuk membuat wajah baginda menjadi ceria, wajah baginda menjadi tersenyum lebar, yang walaupun kita dalam keadaan krisis, yang walaupun kita dalam keadaan tertindas, yang walaupun kita dalam keadaan sakit, tidak apa-apa, setakat sakit kepala sedikit saja, tidak masalah, setakat sakit gigi sedikit saja, tidak masalah, setakat sakit lutut, masih boleh berjalan, gerakan kaki, yang paling tidak untuk kita melaksanakan ibadah yang pertama, yang pertama yang akan dipertanggungjawabkan Allah kepada kita nanti pada hari kiamat. Saya tutup, kalau ada sebarang soalan, jam itu baru 4.30, berarti sudah pagi. Hah? Nah, dan meninggal dunia jam Mekah. Bismillahirrahmanirrahim. Belajar, tengok, ambil cawan, nanti kita akan minum. Berebut tak berebut, cawan sudah ada di tangan kita. Minum 3 kali tadi napa. Jangan guk. Sunahnya Maradona. Sunah Nabi, Nabi kita minum 3 kali tarik nafas. Kalau Habib Umar minum macam ni. Kalau Habib minum, itu yang diajarkan. Kalau kita tak minum sampai puas, kalau kita minum sampai puas, kita minum sepanjang kita mampu untuk menahan nafas. Nanti baru kita sambung tadi. Jangan satu botol setengah habis satu kali nafas saja. Jangan begitu. Supaya Nabi kita serono. Jangan makan minum tangan kiri. Tadi saya lihat ada salah seorang daripada kaum kita minum dengan gunakan tangan kiri. Pada waktu kita bersalawat, pada waktu kita baca Quran, pada waktu kita baca berzanji, pada waktu kita menadah kitab, kitab di tangan kanan, mikrofon sebelah belah kiri. Kita berkasidah. Ya hadis ruwaidang wa nshada ma marrak bi billak bili waraibul akhadu ma'ahum qalbi man li idha akhadu li qalbi ya ilahi ya mujibun وبطيبة لي حبيب يا إلهي يا مجيب وبطيبة لي حبيب أرجو يشفع لنا من ذنبي. Dan seterusnya, pegang buku bacaan itu di tangan kanan. Jangan terbawa-bawa suasana dan kado. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Quran tangan kiri, mikrofon tangan kanan, itu salah. Nanti kita kalau tengok mesti marah. Nabi kita marah, mesti Nabi kita tegur. Pegang Quran dengan tangan kananmu. Nabi kita bersabda, "Qul bi yaminik," makalah dengan tangan kananmu. Jadi kata dia, tak boleh ya Rasulullah. Kol, makan dengan tangan kananmu. Kata dia, tak boleh. Moga-moga memang benaran kamu tidak boleh. Akhirnya tangan kanan tidak dapat dilipat. Nabi kita geram sungguh. Tengok seseorang makan dengan menggunakan tangan kiri. Doa. Doa. Itu juga oleh sebahagian. Jazakumullah khair. Doa. Baca burda. Mikrofon. Doa. Doa yang mana kira-kira ada doa dalam kasih dia doa. Sallu ala khairil anami al-Mustafa badri tamami. Sallu alaihi wa sallimu yashfa'lana yawma zihami. Allah ya hanana. Tangan ya hanana, kenapa tangan kiri? Patutkan tangan yang nyapu-nyapu situ. Paham tak yang nyapu-nyapu situ? Yang gosok-gosok situ tuh, itu yang ditadahkan ke langit kepada Allah. Taklah. Angkat tangan kanan. Ya Imam Ar-Ru, misalnya, atau dengan yang ada lantunan doa, ya akramal khalqi maliman aludhu bihi siwaka inda khulu lil hadisil amimin.
Tadahkan tangan kanan, mikrofon di tangan kiri. Itu sederhana. Jadi supaya jangan sampai kita yang ada sorban di kepala, kita yang sudah berumur dan yang berusia, ternyata membuat-buat baginda jadi kecewa. Jadi kalau kita tak boleh buat baginda jadi serono, bahagia, sebagaimana para sahabat Nabi kita membahagiakan beliau, tak pernah ada di antara daripada, tidak ada daripada baginda Nabi yang menyarankan kamu, kalau sampai dipapah pun kamu kena pergi. Tidak pernah juga Nabi kita menyarankan kepada mereka agar segala amalan-amalan yang Nabi kita sampaikan, yang Nabi kita peruntukkan untuk orang-orang miskin, itu juga harus diambil alih dan dikongsi oleh orang-orang kaya. Tapi ternyata agar dengan mereka mampu untuk menceriakan, menyenangkan dan menyeronokkan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka dengan mereka berlomba-lomba untuk mendapatkan perkara yang seperti itu. Yang ini dengan tongkatnya, yang itu dengan selepaknya, yang itu dengan airnya. Bahkan sebagaimana saya katakan tadi, hampir semua makhluk hormat dan takzim kepada baginda atas permintaan daripada IJK. Ternyata kita di akhir, di penghujung dunia, di penghujung umurnya, dan juga dengan suasana yang sebagaimana saya gambarkan tadi. Tadi di Uni 10. Awal datang ke situ, para hadirin, kata moderator, MC, para hadirin diminta untuk berdiri untuk sama-sama menyanyikan lagu Uni 10. Saya pun ikut berdiri juga tadi. Tapi saya tidak hafal, ada di screen ada. Tapi saya tak baca sebab saya tidak termasuk orang Uni 10. Jadi saya tengok saja. Ya Allah Tuhan Haji, nanti kalau tak percaya, bukan tak percaya, percaya pasti insya Allah. Tapi tidak lebih jelas dengan apa yang saya katakan. Tidak kurang daripada puluhan, 10 lebih, sanjungan, pujian kepada Unitin. Oh, tingkat antara bangsa, manfaatnya, faedahnya, kesannya, kebaikannya, kemuliaannya. Jadi, kalau seandainya puak-puak yang ekstrim dalam masalah yang kita adakan pada malam hari ini, dijemput ceramah di sana, dijemput untuk memberikan motivasi, atau untuk memberikan pencerahan, maka pada seketika diminta oleh pihak Unitin untuk bangkit berdiri, pasti dan pasti saya berani mengatakan pasti dia akan berdiri. Tapi kalau tengok kita berdiri pada masa Maulidah Rasul, bid'ah dhalalah, masuk neraka. Astaghfirullahalazim. Itu tumbuk tampar. Sepatutnya seperti itulah kenapa. Jadi Unitin, saya katakan tadi siang tadi dengan kawan-kawan di sana, sebanyak apapun jasanya, apakah itu dengan maraknya, dengan UUM-nya, UII-nya, UKM-nya, yo semuanya, dengan jabatannya, kementeriannya, kedudukannya, pangkatnya, tahtanya, tidak ada satupun yang berjasa dalam kehidupan umat beragama sebagaimana jasa baginda Rasulullah SAW kepada kita. Jadi untuk yang pertama, kenapa berdiri? Supaya jangan sampai nanti kita bergaduh. Kita tak nak bergaduh, tapi kalau aja kita bergaduh, kita singkap baju terlebih dahulu. Oke, keluar. Kalau nak bergaduh, kalau nak beradu otot, kita keluar. Yang walaupun saya kecil begini, insya Allah saya mampu untuk menumbangkan 10 orang. Asalkan apalah dengan bahasanya. Jadi ceritanya seperti apa? Di situ disebutkan waqad istahsanal qiyam, dan diistihsan, dikatakan cantik dan indah oleh ulama. Jadi qiyam pada masa marhaban, talal badru alaina min zaniyatil wada wajab asyukur alaina madalilahida. Secara jujur, saya waktu jadi imam tadi itu suara serak. Sebelum datang pun surat, lepas wirid pun surat. Sekarang suara sudah oke balik. Ini berkat antum yang hadir, berkat kalian yang berkumpul. Ya Allah, menjerit suara, masya Allah, tabarakallah. Nah kan biasanya pada masa Talal Badru kan orang pada berdiri, berdiri.
Jadi kata mereka, berdiri kenapa? Mana dalilnya? Ya Allah, di waktu kita menaikkan bendera, saya tidak hafal lagu kebangsaan di sini, tapi saya hafal sedikit lagu Mesir. Biladi, 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 laki hobi wa fuadi. Lagu Indonesia hafal juga sedikit, tapi tidak semuanya. Tapi tetap saya orang Indonesia. Tapi tidak hafal lagunya. Tidak apa-apa. Tak hafal Fatihah problem. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Kan begitu toh masa kenaikan bendera. Kenapa berdiri? Mana dalilnya? Takkan dengan kita memberikan penghormatan kepada bendera atau juga kepada United dengan lagunya tadi itu, terus kita merasa bersalah dan disalahkan seketika kita berdiri, seketika cerita Syama'il, sirah baginda yang sedang diungkapkan, yang sedang dipaparkan itu tentang detik-detik kelahiran baginda Rasulullah. Jadi yang mengatakan elok berdiri itu bukan hadis istahsana al-ulama, ulama yang mengatakan elok dan cantik. Jadi tidak perlu diperdebatkan, tidak perlu dipermasalahkan. Seandainya kita katakan baginda berkata sunat berdiri, kita katakan mana dalilnya, macam mana kedudukan hadisnya. Ini ulama. Jadi sebagaimana perumpamaan yang saya sebutkan tadi itu, kita berdiri di saat kita melakukan lagu-lagu kebangsaan, kita berdiri saat ketika kita menaikkan bendera yang berkibar, maka tidak ada salahnya dengan kita berdiri. Bahkan dengan khayalan kita pada saat ketika itu, kita sedang sama-sama bersalawat, sedang mengelantunkan ucapan salam kepada Sayyiduna Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini diantara jadi pada masalah-masalah yang senantiasa diungkit-ungkit dan juga dibicarakan sama mereka. Selain daripada itu, ini melampau. Ini udah sampai mendewa-dewakan. Ya Imam al-Rusli ya asanadi anta ba'dallahi mu'tamadi. Satu, hubun nabi wal alidini wa madhabi. Dua, alfin sallallahu ala zainil wujud man saka. Banyak lagi. Jadi kata mereka melampau. Apakah kalian tidak tahu baginda Nabi mempunyai beberapa orang penyair, sampai-sampai yang saat ketika ada yang komplain, ada yang memprotes. Mungkin yang memprotes itu tadinya, tapi yang di tempat kita ini memang selama-lamanya yang komplain dan yang memprotes. Di saat Sayyidina Hasan bin Sabit berkasih dan menyanjung dan memuji baginda Nabi, di khalayak orang ramai datang Sayyidina Umar. Qala api masjidi Rasulillah, apakah di masjid Nabi atau di depan Rasulullah kamu bersyair, kamu berkasidah? Jadi Nabi kita bersabda, dahu ya Umar, biarkan saja dia ya Umar. Kejadian waktu Nabi kita masih hidup dan juga kejadian setelah Nabi kita meninggal dunia. Jadi kita bersabda, fa inna ma'ahu ruhul qudus, bersama dia malaikat Jibril yang memberikan ilham kepada Sayyidina Hasan bin Sabit untuk menyanjung memuji baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sanjungan puja daripada Habib Syekh atau juga daripada para habaib ataupun juga daripada kita-kita semuanya, itu masih belum menandingi sanjungan dan pujian daripada Allah. Kita nak sebut seperti apa? Kita tidak pernah mengatakan baginda Nabi itu Tuhan. Kita tidak pernah mendewa-dewakan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau hanya setakat dengan madaih nabawiyah, sanjungan dan pujian, itu justru suatu perkara yang dianjurkan, suatu perkara yang digalakkan. Nanti kita seronok dengan sanjungan benar yang semacam itu. Para sahabat Nabi menyambut baginda Nabi dengan talak al-batru tanpa ada teguran. Tapi kita tak tegur, apa nih bid'ah dhalalah nih? Tak boleh, senyap. Tak ada. Sahabat Nabi kita berdiri semuanya. Kapilah dalam, dok, 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 dok.
lambat sedikit, dak dok tadi kuda, yang ini unta, dak dok. Rombongan datang, sahabat, laki, perempuan, tua muda, besar, kecil, dengan pompangnya lagi menyanyikan Tala al-Badru. Apakah Nabi kita kata dodok? Apakah Nabi kita kata bid'ah? Apakah Nabi kita kata sesat? Apakah Nabi kita jangan? Ini merapo nih, ini nyanyian jahiliyah nih. Jadi yang melampau itu adalah kita. Ada sembarang soalan tentang maulid, tentang masalah-masalah seumpamanya, saya berikan waktu dalam 15 menit, 10 berhenti. Kenapa lebih setengah jam malam hari ini? Biasanya saya paling tahan pun berhenti sampai pada pukul 9.30. Tapi ini sampai pukul 10, karena semuanya dijemput makan oleh masjid. Nah, jadi kita sudah tak risau nanti nak makan di mana, makan apa. Insya Allah jangan tak dimakan sampai habis. Niatkan makanan yang disajikan malam hari ini berkat. Rahmat turun kepada makanan yang akan disajikan. Maghfirahnya ada, rahmahnya ada, puyudatnya ada, kebaikannya ada. Makan salah jasmannya senantiasa sehat. Jangan dibuang jilat. Kalau ada saki-baki di tangan pun habiskan sampai licin piringnya. Kalau perlu piringnya, pinggannya pun juga disuap. Kesian dijiki kalau begitu. Silakan yang ada sembarang soalan di seputar hukum hakam, terpikan waktu dalam 15 menit. Silakan. Ada mikrofon satu lagi. Mikrofon pakai ini dulu. Ada dua soalan saya ini. Pertama tentang pandangan dan kupasan tentang hukum kita menabur rebana atau tumpang dalam masjid semasa bacaan maulid atau kesidat di dalam masjid. Dan yang kedua tentang penggunaan tangan kanan dan tangan kiri tadi. Bagaimana pandangan tuan guru tentang satu orang yang menggunakan tangan kiri untuk memegang tasbih atau mungkin dia kitab, tetapi dengan niatan atas dasar wa'adbi saya akan hasanah tamu ataupun jari-jari semua akan disoal. Jadi untuk memperbanyak saksi kebaikan waktu dia berzikir, kadang-kadang menentang kanan, kadang-kadang menentang kiri, atau kadang-kadang dia pegang dengan alasan untuk memperbanyak saksi. Allah, terima kasih. Ada dua pertanyaan. Pertanyaan yang pertama berkenaan dengan menggunakan kompang di dalam masjid. Jadi hadis yang diriwayatkan, a'linun nikah waj'aluhu fil masajid wadribu alaihi bidufuf, itu satu-satunya hadis yang digunakan untuk penggunaan kompang di dalam masjid yang diistidlal oleh mereka-mereka, tapi secara disepakati kedudukan hadis itu lemah atau dhaif. Makna daripada hadis istiharkan akad nikah dan langsungkan di dalam masjid dan mainkan kompang saat ketika atau setelah akad nikah berlangsung. Jadi bahasa Indonesia penasaran, bahasa kita sih tak puas hati. Saya buka semua syarahan-syarahan kepada hadis tadi itu, syarahan ulama atau kitab-kitab yang mensyarahkan hadis istiharkan nikah dan langsungkan di dalam masjid dan mainkan kompang setelahnya. A'linun nikah waj'aluhu fil masajid wadribu alaihi bidufuf, hadis riwayat daripada Imam At-Tirmidzi. Di dalam Tuhfatul Ahwazi, di dalam Syarah Al-Mirqat Imam Mulla Al-Qari, di dalam kitab Faidul Qadir oleh Imam Al-Manawi, dan ulama-ulama kita lainnya, yang paling dekat sekali kitab fikih yang namanya tidak asing lagi dengan kita-kita di pondok pesantren, nama kitab itulah I'anatul Thalibin. Baca saja. Jadi beliau mengomentari, komen beliau, takkib dan tanif beliau kepada hadis baginda yang bunyi waj'aluhu fil masajid wadribu alaihi bidufuf, dan mainkan kompang pada saat atau selepas akad nikah berlangsung. Kata ulama, wadribu alaihi bidufuf ay kharijal masjid, itu maksudnya di luar masjid. Nikahnya di masjid, kompangnya main di luar, suara kedengaran sampai ke dalam. Di samping
hampir tidak ada ulama yang membolehkan kita memainkan kompang, yang memperbolehkan atau yang mengizinkan atau yang restu kita memainkannya di dalam masjid. Kenapa? Perhatikan, karena ada dua benda yang perlu kita amati antara matlamat dan target daripada keduanya. Matlamat dan target masjid ini dibangun untuk ibadah, untuk zikir, untuk iktikaf, sembahyang, majlis ilmu, ubudiyah, pengabdian, pendekatan diri kita kepada Allah Jalla wa'ala, kompang dan juga dengan alat-alat musik yang seumpamanya tuh tujuannya adalah untuk hiburan, kenikmatan, kenyamanan, untuk lebih menggugah, untuk lebih nikmat, untuk lebih memanggil. Jadi dengan naluri kita akan terpancing seketika dengan kita mendengari lagu-lagu dengan musiknya atau juga lagu-lagu dengan alat-alat yang disertakan secara khusus dengan kompang yang kita bicarakan tadi. Jadi matlamat antara dua benda ini tidak sama. Matlamat masjid dibangun adalah untuk ibadah, sedangkan tujuan kompang itu dibuat adalah untuk hiburan. Jadi tidak ada titik temu antara tempat ibadah dengan hiburan. Makanya itu boleh saya pastikan tidak kurang daripada dalam 90% daripada ulama menyatakan tidak boleh memainkan kompang di dalam masjid. Pada masa saya balik ke Banjarmasin, di Banjarmasin budaya merokok dalam masjid itu sudah merebak. Bahkan sampai tin-tin itu disediakan selepas makanan, selepas acara, selepas majlis. Taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim. Makanan dihidangkan, tin-tin pun juga dibagikan. Tuk guru, maulana, habaib, itu semuanya. Suasana di dalam masjid itu seperti dalam restoran. Asap rokok itu, masyaallah tabarakallah, merebak di sana sini. Satu, budaya yang kedua main kompang di dalam masjid. Jadi pada masa saya baru-baru tadi, maksud saya baru-baru tadi itu 15 tahun yang lalu. Pada waktu saya di Kalimantan Selatan, Banjarmasin, saya berhadapan dengan arus, saya berhadapan dengan tuk-tuk guru besar, di antaranya guru kami dan guru semuanya, Syekhuna, Syekh Guru Sekumpol, Syekh Abdul Ghani, itu di tempat Sekumpol di Masjid Ar-Raudhah, boom, boom, dengan drumnya, dengan kompangnya. Jadi antara dua pilihan, kalau saya senyap, kalau saya diam, berarti saya menjadi setan bisu. Kalau saya bersimbang, kalau saya ngobrol, berarti saya akan dimusuhi. Memang pada masa saya di Kalimantan, di Amuntai, tempat kampung saya dikatakan Wahabi pada waktu itu. Kenapa? Karena saya mengharamkan kompang di dalam masjid dan juga merokok di dalam masjid. Akhirnya mendapat tetal baru, dikatakan Wahabi datang dari Timur Tengah. Padahal pada waktu di masjid saya yang menentang Wahabi habis-habisan, yang mendiskusikan kitab Ad-Durarus Saniyah Pirati alal Wahabiyah dengan kawan-kawan di masjid, saya yang pertama kali pada tahun 85-an. Ramai yang belum lahir lagi daripada anak-anak kita di sini. La ilaha illallah, tautnya pulang kampung jadi Wahabi tulim. Innalillahi wa inna ilaihi. Kenapa? Karena mengharamkan laki-laki bersalaman dengan perempuan. Itu kan saya kan keluarga kita. Itu kan sepupu. Itu kan mak angkat. Itu kan adik angkat. Itu kan kakak angkat. Itu abang angkat. Tapi hukumnya kan sudah terangkat. Berarti kita tidak boleh bersalaman. Ini keluarga, Syekh. Mahram, toh. Sepupu, dua pupu, 16 pupu. Nah, yang walaupun dalam suasana hari lebaran. Kalau nak bersalaman, ada cara orang sana bahasa bersalaman kepada orang yang tidak boleh bersalaman dengan kita. Cukup dengan tapi hormat macam itu, sudah selesai. Bukan suruh tangan begitu lain. Memang rasanya berjabatan tangan dengan sesama laki-laki, tangannya gersang. Berjabatan tangan dengan perempuan, terasa lembut. Ya Allah. Setan masuk di situ. Nabi kita bersabda, al-ainu tazni, mata berzina, tangan berzina, wal-famu tazni, wal-uzunu tazni, zina al-ainu nazar, zinanya mata itu dengan memandang, zinanya telinga dengan mendengar, zinanya mulut al-qabul atau al-qublah dengan mengecup, wa zinal yadi al-jasu, zinanya tangan dengan meraba. Nabi kita bersabda, tertikam kepala kamu, tertosok dengan paku sampai berdarah, itu lebih elok daripada menyentuh
kulit seseorang yang tidak boleh disentuh atau daripada bersalaman dengan yang bukan mahram. Kalau memang nak juga, ingat ya adik-adik nih, kalau memang perempuan tuh nak juga, sang anak-anak model berkatnya, bang, abang kan hafal Quran, kiraat sabah, lagunya bagus, alhamdulillahirrabbilalamin, arrahmanirrahim, malik yaumiddin, iyaka na'budu wa iyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim. Berkatnya bang, nggak boleh maji bu, nggak boleh dah, ayang nggak boleh haram, nggak apa-apa haram dikit nggak masalah. Salaman dulu berkatnya, dah boleh. Kalau memang mau juga, saya masih ingat, saya bukan penatik, tapi seperti itulah pada waktu kali pertama saya balik kampung, anda pakai belat pipa, struktur. Jadi pada waktu sebab ingat saya pada masa saya meninggalkan Indonesia tahun 74, saya masih pada usia belasan tahun, 14 tahun pada waktu itu. Jadi orang-orang kampung, perempuan-perempuan di kampung itu masih ingat kelakuan saya, kenakalan saya pada waktu saya di kampung yang sangat berubah total, bukan sangat berubah total pada waktu saya balik dari Mekah. Jadi dulu kawan-kawan di sekolah dari mana-mana datang menyerbu mau bersalaman, tapi yang pendatik tadi itu tetap tak toleransi dengan keadaan. Jadi pada waktu itu saya ada selendang, saya masukkan tangan saya, akhirnya mereka pun segan juga bersalaman karena telapik seperti ini. Itu pun sebenarnya tidak cantik juga, tapi kalau memang sudah tidak boleh mengelak, ini dengan malang, ini dengan matam, memang mau juga. Ya Allah berkatnya syaitakan, syaitak ingat aku. Ingatlah, cukuplah kita. Nabi kita pun tak salami perempuan pada waktu membaiat mereka, Nabi kita hanya dengan melambaikan tangan. Riwayat Nabi kita membaiat mereka itu hanya dengan ucapan. Nabi kita bersabda, ucapanku kepada 100 seperti ucapanku kepada 1 orang, begitu juga sebaliknya. Tapi tidak pernah Nabi kita menyalami mereka. Ma masad kafu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kafa imra'atin qat, tidak pernah telapak tangan bagi Nabi menyentuh telapak tangan seorang perempuan. Kalau memang perempuan tadi itu nak juga bersalaman dengan abang, katakan satu syarat. Apa syaratnya? Kawin dulu. Baru boleh bersalaman dengan kita. Kalau tak kawin dulu tak boleh. Tuh, jadi dengan soalan yang pertama tentang kompang. Dengan soalan yang kedua tadi itu berkenaan dengan lupa. Jadi macam mana? Tadi saya ambil tasbih. Tasbih tadi itu, saya guna tasbih tadi Tuan Haji dengan lagu. Tasbih itu tidak cukup hitungannya. Coba kita hitung. Ketiga-tiganya tidak cukup, itu setakat 32 saja. Bukan 33, nanti kita hitung kembali. Sebab saya bertasbih dengan rentang. Kalau di sana, subhanallah, 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 4 kali. Berarti kalau pusingannya sampai kepada 8 kali, 8 kali 4 berarti 32. Subhanallah, penutup. Untuk yang ke-33-nya. Dan lagi, subhanallah, 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 subhanallah. Saya tidak menghitung pun, saya boleh menghitung. Ikut lagu tadi itu. Sebab satu pusingan 8 kali. Subhanallah, subhanallah. Coba abang hitung. Subhanallah, 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 betul? Ah, 33. Jadi tadi saya perasan pada waktu guna tasbih tadi itu sebelum genap cukup 33 bidiannya sudah habis. Jadi macam mana? Abang kan sekarang nak mengungsikan tangan kiri. Jadi yang walaupun dalil tadi itu tidak begitu tepat. Wa'ati isyai'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa biqulukin asanin. Ikutkan dan sertakan kebaikan setelah kamu berbuat jahat, dia akan menghapuskannya. Ayat innal hasanat yudhibna sayi'at. Kebaikan itu akan melenyapkan kejahatan dan keburukan. Jadi kalau nak gunakan dua, subhanallah, 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 subhanallah,
subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Ini sekedar membantu. Jadi ini dengan bantuannya pun juga ada hitungan. Tapi tetap yang menghitung, yang mengira itu adalah tangan kanan kita. Sebab orang abang nak gunakan tasbih dengan kedua belah tangan. Tahu? Untuk dua belah tangan dengan menggunakan jari tangan. Allahumma inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatika subhanallah 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 subhanallah. Nabi kita bersabda, alaikum bil anamil, hendaklah kalian menggunakan jari-jari tangan atau pujukan dengan ruas-ruasnya. Fa innahunna mustantiqatun yaumal qiyamah, dia akan bersaksi dan akan bercakap-cakap nanti pada hari kiamat. Jadi kesimpulannya, jangan guna tangan kiri saja. Kalau nak memanfaatkan yang kiri, diperbantukan. Jadi lagunya terserah, lagunya, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Terserah lima atau secara berselingan, berseling ganti ini subhanallah 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 dan seterusnya. Coba buktikan supaya tak kurang, nanti pahala kita kurang. Minta Tuhan Haji ambilkan tasbih. Nanti ditambah di tasbih ini. Kesian orang-orang tak jadi dapat keampunan dosa daripada Allah. Nabi kita bersabda, barang siapa bertasbih 33 kali, bertahmid 33 kali, bertakbir 33 kali, penutupnya la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa ala kulli syai'in qadir, akan terampunkan dosa kesalahannya yang walaupun sebanyak buih di laut. Kalau masjid ini bakar ramat, tasbih ini boleh berubah menjadi 33. Hitung 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 22, 28, 30, 32. Ini pemisah. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 32. Hitung sini lagi. 3, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, 32. Jadi yang Nabi kita janjikan, tasbihnya 33, tahmidnya 33, takbirnya 33, ghufirat lahu dzunubu, akan Allah ampunkan semua dosa kesalahannya, walau kana mithla zabadil bahri, yang walaupun sejumlah bilangan buih di laut. Selama ini kita tak dapat pahala yang itu. Kenapa? Karena hitungannya kurang. Nanti Tuan Imam Ijiki ditambahkan saja. Jadi ya imam, tapi kalau tasbih itu diletakkan di situ, nanti takut imam yang tak berkira, tak cukup. Tadi itu saya memang, saya ikut lagu. Jadi dari lagu saya tadi itu memang kurang hitungannya. Sudah terjawab dua pertanyaan, waktu kita pun juga sudah habis. Saya mau tiga pertanyaan, tiga orang. Silakan yang ada yang lain. Soalan. Sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amalan khusus untuk kita dapat bermimpi berjumpa dengan Rasulullah. Amalan khusus agar dengan kita boleh bermimpi berjumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi diantara daripada asbab yang paling memungkinkan untuk kita bertemu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah ta'zimu sya'air, ta'zim, hormat dan ta'zim kita kepada syiar-syiar agama dan juga kepada sunnah-sunnah baginda. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, upaya dan usaha untuk kita meningkatkan mahabbah kita kepada baginda sehingga tidak ada insan dan tidak ada seseorang yang kita idolakan dalam hidup
selain daripada Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kehidupan baginda itu boleh subati dalam kehidupan kita, risaunya baginda, cara makan baginda, duduk baginda, santainya baginda, bersoleknya baginda, bercerminnya baginda, tidurnya baginda, sembahyangnya baginda, salu kamala itu muni usali, atau dengan bahasa yang lebih nyaman kita gunakan, kul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni, kalau memang kamu cinta Allah ikutilah aku, atau dengan ayat laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah, sesungguhnya terdapat pada jiwa raga baginda Nabi itu contoh tauladan yang baik. Selain daripada itu, banyak-banyak bersalawat, melantunkan salam kepada beliau. Di antara daripada amalan-amalan yang diamalkan oleh para alim ulama, membaca inna a'tayna kal kautsar sebanyak 1000 kali. Ada juga di antara daripada mereka seperti Syekh Yusuf An-Nabhani, membaca dan bertawassul, membaca qul hu sebanyak 3000 kali dan bertawassul dengan genjaran pala dan juga dengan kemuliaan asrar dan hikmahnya, asrar dengan hakaik dan juga dengan keajaibannya, agar dengan kita Allah karuniakan nazarah, memandang dan menatap kepada baginda Nabi yang walaupun dalam mimpi. Yang ketiga, malam Jumat mandi, kemudian berpakaian serba putih, berwangi-wangian, sembahyang 2 rakaat pada tiap rakaat selepas baca Fatihah, baca qul huwallahu ahad sebanyak 500 kali. Rakaat kedua macam itu lagi. Kalau orangnya lenguh macam kita terjatuh sebelum habis. Sebab itu 500 kali qul hu. Kalau yang sejam saja di pengajian kita tidak boleh melawan mata, berdiri. Saya mendapatkan tasbih untayannya 500 biji. Baca bismillahirrahmanirrahim qul huwallahu ahad allahus samad lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad bismillahirrahmanirrahim qul huwallahu ahad 500 kali bang. Ini sembahyang nih, setannya tidak lagi setan yang kopral, tidak, setannya jenderal penuh, brigadir jenderal, mayor jenderal yang menggoda kita supaya kita tumbang pada waktu kita sembahyang semacam itu. Kalau selepas sembahyang 2 rakaat 1000 kali kulhu, kalaulah tidak bermimpi, tidak bertemu baginda Nabi itu pun, kita sudah mendapatkan ganjaran pahala yang banyak. Atau diriwayatkan membaca salawat Allahumma salli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryakil anjar wa miftahi babil yasar sayyidina muhammadinil muhtar wa alil atar wa sahbil akhyar adadani amillahi wa ibdalih. Itu daripada masyaikh 100 kali. Tapi alhamdulillah saya pernah mengamalkan membacanya sepanjang jalan hampir sampai dalam 800 ke 1000 kali. Tapi setelah seminggu baru Allah karuniakan bermimpi bertemu baginda Nabi. Itu diantara daripada hikmah atau asrar salawat Nurul Anwar wasir asrar. Atau dengan salawat Al-Fatih. Pada amnya salawat semua jenis. Kalau kita sudah subati, ini terakhir sekali satu cerita. Cerita itu menceritakan tentang keadaan orang yang sudah subati dengan sesuatu. Dia mesti akan termimpi-mimpi melihat dan membuktikannya. Jadi seseorang tadi itu nak bermimpi bertemu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kata tu guru, oke. Kalau memang itu yang Anda cadangkan, maka aku bagikan beberapa cadangan kepada Anda. Cadangan yang pertama, Anda nanti malam makan, tapi jangan minum. Besok juga seperti itu, makan saja, jangan minum. Kalau ada minuman pun paling yang terserap pada makanan, mungkin daripada kuah, tapi jangan minum. Makan saja, makan sepanjang hari itu, makan sepanjang malam hari itu, maka dia pun makan, 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 3 kali makan tanpa minuman. Jadi mineral tidak, tongkat Ali tidak, tongkat Abu Hurairah pun juga tidak semuanya. Jadi dia hanya semata-mata makan saja. Makan, 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 makan pada hari atau pada malam ketiga dia pun tidur. Maka dalam tidurnya tadi itu dia bermimpi kehujanan sampai banjir dan juga sampai dia timbul tenggelam di dalam air. Jadi keesokan harinya baru dia cerita sama tu gurunya. Tu guru, kata tu guru, awak mimpi apa saja malam kemarin? Saya termimpi hujan lebat sampai banjir sampai aku timbul tenggelam.
Kenapa dia termimpi seperti itu? Jadi kata tu guru, macam tuh kamu, kalau kamu sudah sebati dengan baginda Rasulullah, kalau kamu sudah menyatu dengan sunnah-sunnah Rasulullah, kalau kamu sudah senantiasa selalu bersalawat kepada baginda Rasulullah, kamu akan bermimpi bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia tadi itu kena makan, tak minum-minum, di kepalanya minuman. Ya kan? Hari itu makan 3 kali, tak minum-minum. Didengar Coca-Cola, Pepsi, Merenda, terdengar air mineral, tongkat Ali, tongkat Abu Bakar, tongkat Abu Hurairah, teringat teh tarik, teh macam-macam minuman yang teringat. Malam itu makan lagi tanpa minuman, terpikir air, air, aliyoh, nemannya air hujan, Allah air laut, Allah air sungai, Allah air telaga, Allah sirap Bandung, Allah sirap Jogja, Allah sirap Belaka, Allah, Allah, Allah. Minuman saja yang dipikirkan. Kenapa? Kena haus sungguh. Akhirnya termimpi, mimpi, mimpi macam mana? Mimpi kehujanan, mimpi kebanjiran, mimpi timbul tenggelam. Kenapa? Karena dia sudah subati dengan minuman. Macam itu juga kalau kita sudah subati betul hati kita dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, insyaallah kita akan bermimpi bertemu beliau. Kalau kita tidak bermimpi pun, setelah kita berselawat sampai sekian ribu kali, banyak-banyak selawat ke Madinah, kita sudah tidak boleh tiap waktu, setahun sekalipun kadang-kadang tidak. Apalagi kalau sampai tiap minggu, sebagaimana dengan sahabat-sahabat yang tinggal di sana dulu. Saya pernah tinggal di sana dalam beberapa waktu. Ya Allah, tiap waktu kita ke masjid, tiap waktu kita, bukan seperti sekarang. Sekarang sekatanya Wahabi Salafi memang susah lah. Kita menunduk begitu saja. Halo, halo. Jalan, 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 jalan. Pergi, si ceramah, pergi, pergi, tuan, tuan, pergi, pergi. Dihalau kita. Dulu kita begini di hadapan begini. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Habiballah. Assalamualaikum ya Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Allahumma inni ashhaduka annaka qad ballaghta ar-risala wa ataital amanah. Ushiduka bi annani ashhadu an la ilaha illallah. Nondok begitu berjam-jam kadang-kadang, apalagi pada masa akan buka puasa. Nanti coba dicoba. Coba dicoba buka puasa di Masjid Nabawi kira-kira 15 menit sebelum orang berbuka puasa, lari ke depan kubah baginda, salam di situ, orang tak kacau kita. Kenapa? Sebab masing-masing sibuk menghadapi juadah, jaudah, juadah, hah? Juadah, sibuk menghadapi juadah untuk buka puasa. Nah pada masa itu kita lari untuk menghadap baginda Rasulullah dengan salawat dan salamnya. Dulu kita berpeluang banyak semacam itu. Jadi kalau tidak boleh berziarah tiap bulan, tiap waktu, paling tidak kita berziarah dengan salawat dan salam tiap saat, tiap waktu kepada baginda. Insya Allah sebelum anda kita meninggal, Allah akan karuniakan untuk mata kita menatap baginda Nabi sebelum kita menghembuskan nafas yang terakhir. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana atina fiddunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Tibnana bi kamalil iman ya azizu ya ghaffar ya arhamar rahimin. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an mubarakan marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma. اللهم لا تدع فينا ولا منا ولا حوالينا شقيا ولا محروما ولا عن بابك مطرودا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم. Sebelum ucapan penutup, kembali pengumuman, insyaAllah pagi esok sudah subuh. Tuan Guru akan menyampaikan kuliah sepuluhnya di Masjid Ihsan Demo di BPH Dr. Ustaz Mewakili Masjid Demongan menyebutlah pada lapangan Masjid Demongan Melaka kuliah sepuluh pada hari esok. InsyaAllah. Tuan-tuan dan Tuan-tuan hadirin yang dihormati sekalian, itulah tadi ceramah yang telah kami sampaikan. Allahu ala Muhammad.
Assalamualaikum.